Assalamualaikum pemirsa jejak digital bersama saya Jonathan dan Bro Fahmi ini yeah. Bro Fahmi dari Cyber Indonesia juga Temennya Bapak Anas bro, kemarin kita ada Bro Rinto ada Bro Zakir ini Bro Sasmi bro, bro Fahmi, yeah, Fahmi. Uh, seorang lawyer di Cyber Indonesia ya Bro yeah. yang sama seperti rekan-rekan uh, dari cyber juga kemarin bahwa mereka ini spesialis untuk Uh, OU ITE dengan beberapa kasus yang sudah ditangani yeah. yang terkait dengan undang-undang uh, ITE dan hari ini kita mau bahas tentang Sukmawati okay. kemarin kan sama Bro Rinto yang kebetulan ditunjuk sebagai salah satu lawyer dari tim lawyernya hmm. Sukmawati sudah menjelaskan bahwa ini Sukmawati ini tidak melakukan penistaan agama yeah. Nah jadi menarik ketika kita ingat kasus-kasusnya Abdul Somad. Oh iya. Terus ada nah. lagi kasusnya Rocky Gerung. Iya. Dengan yang kalau kita kitab lihat kitab suci adalah fiksi waktu. Ya, itu. kitab suci iya. adalah fiksi, terus yang satu me membandingkan membandingkan antara eh antara tidak bisa mengudurkan rahmatan, rahmatan alamin. dan alamin. Iya. Nabi tidak bisa seperti itu ya. Nah, itu bagaimana, Bro? Ya, begini. Kalau saya melihat sendiri kan dari kasusnya Sukmawati ini, hmm. awalnya uh, pada saat sedang acara peringatan Hari Pahlawan, kalau hari pahlawan, salah ya. Ya. ada pernyataan-pernyataannya yang kemudian dilaporkan oleh sekelompok hmm. uh, orang. Gitu ya. Nah, kalau kita menilik kasus uh, penistaan agama, memang kita tidak bisa melepas dari kasus-kasus sebelumnya yang belum selesai. Belum selesai pertama kasus Rocky Gerung hmm. ketika menyatakan di hadapan publik hmm. dia menyatakan bahwa kitab suci adalah fiksi nah sekarang kalau kita mau jadikan barometer penistaan agama tuh uh, batasannya itu di mana sih hmm, gitu. yeah. kalau Rocky Gerung aja yang menyatakan bahwa kitab suci adalah fiksi buat saya jauh lebih berbahaya sebenarnya dari ucapan diksinya Sukmawati. iya dan diksinya jauh dan, lebih berbahaya konteksnya juga kalau misalnya ada yang menafsirkan Sukmawati itu uh, membandingkan uh, kita belum masuk ke terkorek hukumnya dulu Terus yeah. membandingkan dari Muhammad dengan Soekarno mm -hmm. Rocky Gerung ini bukan hanya nabi yang dibandingkan mm -hmm. kitab suci mm. dianggap fiksi oke okay lah dia mengatakan saya nggak sebutkan Uh, kitab suci agama apa yeah. justru kalau dia tidak sebutkan yeah. yang Islam menganggap itu kitab sucinya, yang Kristen menganggap kitab sucinya, yeah. yang Buddha menganggap semuanya gitu? Nah, uh. ini jauh lebih berbahaya gitu. Cuman sampai dengan saat ini, ya saya melihatkan orang-orang yang melaporkan uh, Sukmawati Sumawati. sebenarnya adalah orang-orang dari kelompoknya. Oh. Uh, yang terafiliasi nah, sama yang pada saat pemilu kemarin satu uh, grup lah, satu gerbong iya, iya, lah iya. mereka gitu. Cuman aneh gitu kan kalimat yang uh, apa tingkat kebahayaannya lebih lebih rendah kok hmm. dihajar di abis-abisan gitu iya, iya, iya. sementara sementara yang seperti Rocky Gerung dan dulu pernah juga sebelumnya Ustadz Abdul Somad hmm. ya. itu lebih berbahaya lagi saya kira gitu. Saya tidak masuk pada konteks agamanya. Kita, ya. Karena kita tidak menguasai. Gitu. Cuman, Cuman konten yang disampaikan uh, ini uh, uh. level resiko bahayanya seberapa? Iya, gitu. karena ya, ya. kan kalau Abu somad dulu kan membandingkannya dengan khilafah. Hmm. Yang dia mengatakan hanya... Uh, rahmatan lil alamin itu hanya bisa diwujudkan lewat Dengan khilafah, khilafah nubuah dibilang yeah. itu. Sementara sekarang memang kan pemerintah sedang gencar yeah. uh, apa namanya? Hti ya. Iya yeah, masalah-masalah virus-virus hmm. hti dan segala macam mengenai khilafah, mengenai radikalisme. Yeah. Nah konten-konten yang lebih berbahaya dari sukmawati ini sampai saat ini nih juga banyak ya. Iya yeah. gitu. Kenapa nih yang cuman seorang sukmawati akhirnya hmm. menjadi polemik yang Kayaknya itu udah besar banget, oh. udah harus itu, dihukum gitu. Itu fenomena apa kayak gitu tuh sebenarnya? Sebenarnya, saya melihat sih kalau bicara dari sisi hukum harusnya ya ada keadilan ya kalau misalnya oh. uh, Sukma Mati mau diproses, yang lain juga diproses. Yang lain diproses juga gitu. gitu. Ya. Iya, karena setiap orang uh, mempunyai kesamaan Quality before iya, the law itu ya. Before the law, yeah, yeah. yeah. sama di hadapan hukum gitu. Hmm. Ya kalau masalah politis tentunya ya kita sama-sama tahu lah ya, gitu. ya. gerbong mana hmm. menghajar gerbong mana ya. kan, gitu. <laughs> gitu sih yang saya ya, lihat. Kan? Jadi sebenarnya untuk penistaan agama ini sebenarnya hanya sesuatu yang dirangkai untuk akhirnya pada kepentingan politik. Nah itu dia yang kan? yang kita khawatirkan. Iya, kan? iya. Jadi ini sebenarnya cuma dalam tanda kutip permainan aja. Iya permainan aja tapi celakanya netizen itu lebih percaya ke sebuah kelompok yang pakai-pakai gamis lebih panjang, pakai jilbabnya lebih, yeah, lebih panjang. Punya daya yeah. daya tarik tersendiri, ya segi penampilan gitu. Tapi sih ya intinya sebenarnya Pemilu udah selesai. Ya. Prabowo sudah ada di dalam kabinet. Udah jadi menteri sebenarnya, juga. Sebenarnya udah, udah sudah nggak perlu lagi tuh. Ya udah gitu. Basi gitu. Masalah penistaan agama. Kapan kita mau bahas perlu, yang lain? Gitu. Iya. Padahal hal yang lain yang harusnya dikritisi jauh lebih banyak kan gitu iya. ya? Itu. Padahal giliran dari dari kelompoknya menyatakan kalimat yang lebih berbahaya justru dibela. Di dibela. Ya, oh, iya. nggak ada penistaan tuh dengan menyebutkan nama nama betul, agama betul, betul, gitu. Betul. Wah, kacau. Jadi sampai kapankah ini politik ini akan terus dimainkan di Indonesia dan yang nyebelin kan karena di medsos kan gitu. Iya. Yeah. Jadi bermain medsos tetap harus disaring dulu sebelum di share dan selalu ingat bahwa masuk penjara itu tidak enak. Dadah.